Dalam perspektif Islam, pandangan tentang kelompok Yahudi Mesianik atau Mesianisme Yahudi cukup berbeda dari pandangan dalam agama Yahudi itu sendiri. Islam mengakui sejarah bangsa Yahudi dan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, serta menyebutkan beberapa tokoh penting yang diakui baik dalam tradisi Yahudi maupun Islam. Namun, pemahaman mengenai Mesianisme, konsep kedatangan seorang Mesias, yang dalam bahasa Ibrani disebut Mashiach, memiliki nuansa yang berbeda. Dalam sejarah Islam, Yahudi dianggap sebagai Ahl Alkitab, pengikut kitab suci, dan mereka mengikuti ajaran Taurat, disebut Taurat dalam Islam, yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Namun, Islam meyakini bahwa ajaran Taurat yang asli telah mengalami perubahan seiring waktu, sehingga beberapa keyakinan Yahudi, termasuk konsep tentang Mesias, dianggap menyimpang dari kebenaran awal. Dalam tradisi Yahudi, Mesianisme merujuk pada keyakinan bahwa akan datang seorang raja dari garis keturunan Daud yang akan membawa keselamatan dan kebangkitan bangsa Yahudi. Mesias ini akan memulihkan kerajaan Israel, membangun kembali bait suci di Yerusalem, dan membawa kedamaian serta keadilan di dunia. Sebaliknya, Islam memiliki pandangan bahwa semua nabi, termasuk Nabi Musa dan nabi-nabi lain dari Bani Israel, datang dengan ajaran Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, umat Yahudi kemudian menyimpang dari ajaran asli mereka. Dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang mengonfirmasi dan memperbaiki ajaran para nabi sebelumnya. Tidak ada konsep Mesias dalam arti yang sama dengan keyakinan Yahudi. Islam mengakui figur Mesias dalam bentuk Al-Masih, yang merujuk kepada Nabi Isa. Namun, peran dan sifat Al-Masih dalam Islam sangat berbeda dari yang dipahami dalam Yahudi Mesianik. Menurut Islam, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai nabi terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan ia menyampaikan ajaran Tauhid. Islam juga meyakini bahwa Nabi Isa tidak wafat di salib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kembali ke bumi pada akhir zaman sebagai tanda kiamat. Tugas Nabi Isa pada saat itu adalah mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan, tetapi ia tidak dianggap sebagai pembawa kebangkitan bangsa tertentu. Secara keseluruhan, Islam tidak mendukung konsep Mesianisme Yahudi yang eksklusif untuk bangsa Yahudi saja. Dalam pandangan Islam, janji keselamatan dan kedamaian tidak terbatas pada satu bangsa, melainkan terbuka bagi semua umat manusia yang mengikuti jalan Islam. Konsep Mesias dalam Yahudi dipandang sebagai distorsi dari ajaran Tauhid yang benar. Bagi umat Islam, Mesianisme Yahudi versi modern, seperti yang diwakili oleh gerakan Zionisme, sering dipandang dalam konteks konflik politik terkait Palestina dan Israel. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, beberapa kelompok Yahudi Mesianik yang mendukung Zionisme modern dianggap oleh banyak umat Islam sebagai kelompok yang mempolitisasi ajaran agama untuk kepentingan nasionalisme dan kolonialisme. Dari sudut pandang Islam, Yahudi Mesianik adalah kelompok yang menafsirkan ajaran mereka tentang Mesias dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi. Islam menekankan bahwa keselamatan dan pembebasan adalah universal, bukan terbatas pada bangsa atau kelompok tertentu. Pandangan tentang Mesias dalam Islam berfokus pada Nabi Isa yang akan kembali untuk menegakkan keadilan, tetapi ia bukanlah penyelamat eksklusif untuk satu bangsa. Dalam pandangan Islam, Yahudi Mesianik adalah bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai keyakinan orang-orang Yahudi dan bagaimana mereka dianggap menyimpang dari ajaran asli yang dibawa oleh para nabi, termasuk Musa alaihi salam. Dalam sejarah panjang hubungan Islam dengan komunitas Yahudi, ada beberapa isu teologis dan historis yang dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Tauhid, keesaan Tuhan, yang menjadi inti dalam Islam. Berikut adalah beberapa pandangan Islam terkait penyimpangan Yahudi, termasuk Yahudi Mesianik. Menurut ajaran Islam, semua nabi, termasuk Musa alaihi salam, datang untuk mengajarkan monoteisme atau tauhid, yakni keyakinan kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam pandangan Islam, seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi dianggap menyimpang dari ajaran ini. Sebagai contoh, terdapat klaim bahwa beberapa aliran Yahudi mengadopsi konsep-konsep antropomorfisme, menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, meskipun tidak secara eksplisit dalam Yudaisme arus utama. Dalam teologi Islam, Nabi Isa alaihi salam dianggap sebagai salah satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid kepada Bani Israel, termasuk orang-orang Yahudi. Namun, banyak orang Yahudi menolak Nabi Isa sebagai Mesias. Bahkan hingga saat ini,
dan ini dianggap sebagai salah satu penyimpangan besar dalam pandangan Islam. Selain itu, penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang datang untuk memperbaharui dan menyempurnakan ajaran Tauhid juga dianggap sebagai salah satu penyimpangan dari jalan kebenaran. Al-Quran menyatakan bahwa Taurat, Kitab Musa, adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun, ada anggapan bahwa kitab ini telah mengalami distorsi atau perubahan oleh sebagian orang Yahudi di masa lalu. Ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa, menurut pandangan Islam, telah dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan tertentu. Misalnya, Al-Quran mengkritik kelompok tertentu yang mengubah kalimat dari tempatnya. Surah Al-Ma'idah ayat 13. Dalam Yudaisme, terutama dalam pandangan Yahudi Mesianik, ada harapan akan kedatangan seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dan mendirikan kerajaan Tuhan di bumi. Namun, Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam Islam, Mesias yang dijanjikan adalah Nabi Isa alaihi salam, yang diutus kembali ke dunia menjelang kiamat, dan bukan sosok baru. Islam menolak klaim bahwa Mesias akan berasal dari garis keturunan Daud, atau pernyataan bahwa Mesias adalah pemimpin politik dunia, seperti yang dipahami dalam beberapa tradisi Yahudi. Sepanjang sejarah, ada banyak konflik politik dan teologis antara komunitas Muslim dan Yahudi yang seringkali melibatkan isu mesianik. Misalnya, pada zaman Rasulullah SAW, terjadi ketegangan antara umat Islam di Madinah dan beberapa suku Yahudi seperti Bani Quraizah yang dipandang tidak mematuhi perjanjian dan dianggap mengkhianati umat Islam. Konflik ini memperkuat pandangan bahwa sebagian dari Yahudi telah menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan yang benar. Pandangan Yahudi Mesianik mengenai akhir zaman juga berbeda dengan pandangan Islam. Dalam Islam, akhir zaman akan ditandai dengan kedatangan kembali Nabi Isa alaihi salam, yang akan memimpin umat manusia dalam melawan Dajjal. Sementara itu, dalam beberapa tradisi Yahudi Mesianik, Mesias yang dinantikan akan datang untuk membawa keselamatan bagi Bani Israel dan membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Pandangan ini dianggap sebagai penyimpangan dari eskatologi Islam yang lebih mengutamakan universalitas ajaran dan penyelamatan seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok. Salah satu kritik Islam terhadap Yahudi Mesianik dan beberapa kelompok Yahudi lainnya adalah adanya keyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, chosen people. Dalam Islam, semua umat manusia dianggap sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedekatan seseorang kepada Tuhan diukur berdasarkan ketakwaan, bukan keturunan atau ras. Oleh karena itu, Islam menolak pandangan yang mengutamakan satu ras atau etnis tertentu sebagai lebih unggul atau lebih dekat kepada Tuhan. Dalam tradisi Islam, Mesias yang dijanjikan adalah Nabi Isa alaihi salam. Namun ada peran penting lainnya, yaitu Al-Mahdi, yang juga akan datang di akhir zaman untuk memperbaiki keadaan dunia sebelum kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Islam tidak menerima konsep Mesias dari tradisi Yahudi Mesianik yang menantikan seorang penyelamat dari keturunan Daud, melainkan percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam akan menyelesaikan misinya dan membawa kebenaran yang universal. Dari perspektif Islam, penyimpangan Yahudi Mesianik terkait dengan penolakan terhadap ajaran Tauhid yang murni, penolakan terhadap nabi-nabi yang diutus setelah Musa alaihi salam, distorsi kitab suci, dan keyakinan Mesianik yang berbeda dengan eskatologi Islam. Meskipun Yahudi Mesianik memiliki pandangan sendiri mengenai Mesias dan keselamatan, Islam menegaskan bahwa penyelamatan hanya datang melalui ajaran Tauhid dan melalui Nabi terakhir, Muhammad SAW, serta Nabi Isa AS, yang akan datang kembali menjelang hari kiamat. Sejarah Yahudi Mesianik dalam perspektif Islam, terutama terkait dengan pandangan tentang keyakinan pada Nabi Isa sebagai Al-Masih, Mesiah, yang diramalkan, dan interpretasi tentang kelompok-kelompok Yahudi yang mempercayai datangnya seorang Mesias. Meskipun tidak ada istilah Yahudi Mesianik secara eksplisit dalam teks-teks Islam klasik, gagasan ini dapat dieksplorasi dalam konteks sejarah hubungan Islam dengan Yahudi dan Kristen. Berikut ini adalah gambaran sejarah tersebut dari sudut pandang Islam. Dalam Islam, Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub, Israel, yang merupakan salah satu nabi besar dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak nabi kepada Bani Israel, termasuk Nabi Musa, untuk membimbing mereka.
mereka diperintahkan untuk mengikuti ajaran Tauhid, monoteisme, dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Musa, yang dikenal dalam Al-Quran sebagai salah satu utusan terpenting, membawa hukum Taurat. Bani Israel diyakini memiliki sejarah pemberontakan dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengakui bahwa banyak nabi diutus setelah Musa untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Islam, Nabi Isa diutus sebagai seorang nabi yang akan membawa kabar gembira dan memperingatkan Bani Israel. Nabi Isa dalam Islam dianggap sebagai seorang Mesias, tetapi bukan sebagai anak Tuhan seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Isa diutus untuk meluruskan ajaran yang telah menyimpang dan memperingatkan kedatangan akhir zaman. Di masa Nabi Isa, terdapat berbagai kelompok Yahudi yang berbeda pandangan mengenai Mesias. Beberapa dari mereka menolak Isa sebagai Mesias karena mereka mengharapkan sosok Mesianik yang akan menjadi pemimpin politik dan pembebas duniawi. Sementara Isa dalam Islam membawa pesan spiritual dan perbaikan iman. Al-Quran mengisahkan bahwa orang-orang Yahudi di zamannya tidak semuanya menerima Isa, bahkan ada yang bersekongkol untuk menyalibkannya. Meskipun dalam ajaran Islam, Isa tidak disalib, tetapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa Nabi Isa, beberapa kelompok Yahudi tetap berharap akan kedatangan seorang Mesias yang akan membawa pembebasan bagi mereka. Ajaran Yahudi Mesianik modern muncul terutama pada abad ke-19 dan ke-20, di mana beberapa orang Yahudi menggabungkan keyakinan Yahudi tradisional dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, dalam perspektif Islam, kedatangan Isa di masa depan merupakan bagian dari akhir zaman. Isa akan kembali untuk menyelesaikan misinya dan mengalahkan Dajjal. Pengikut Yahudi Mesianik yang menganggap Yesus sebagai Mesias bisa dilihat dalam pandangan Islam sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya memahami peran Yesus sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yahudi Mesianik modern yang percaya Yesus adalah Mesias namun tetap mempraktikkan elemen-elemen hukum Yahudi mungkin dianggap oleh sebagian ulama Islam sebagai kelompok yang memiliki kepercayaan yang salah kaprah. Ini karena mereka tidak sepenuhnya menerima Islam atau Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dalam Islam, konsep Mesias berkaitan erat dengan kedatangan Isa di akhir zaman. Tidak ada keyakinan bahwa seorang Mesias baru akan datang selain Isa yang telah diutus sebelumnya. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang mempercayai Mesianisme yang berbeda mungkin dipandang sebagai tidak selaras dengan ajaran Islam yang menegaskan keesaan Tuhan dan kenabian yang terakhir. Dari perspektif Islam, Yahudi Mesianik yang percaya pada Yesus sebagai Mesias tetapi tidak menerima Islam atau Nabi Muhammad memiliki pemahaman yang belum lengkap. Mereka dianggap salah dalam pengakuan mereka terhadap Yesus karena dalam Islam, Yesus adalah Nabi dan Mesias, tetapi bukan Tuhan atau anak Tuhan. Sejarah hubungan Yahudi dan Islam menunjukkan banyak perbedaan dalam hal pemahaman tentang Mesias. Tetapi tetap ada keyakinan bersama akan seorang figur Mesianik yang akan datang pada akhir zaman. Dalam pandangan Islam, sejarah panjang Yahudi Mesianik memiliki interpretasi yang unik, khususnya dalam konteks eskatologi, ilmu tentang akhir zaman, dan hubungan antara agama-agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Berikut ini adalah beberapa pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait dengan topik ini. Al-Quran menyebutkan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, yang juga disebut Israel, secara ekstensif. Mereka dipandang sebagai umat yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengalami periode ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai ayat, Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak rahmat kepada Bani Israel, namun mereka juga menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu tertentu. Al-Baqarah ayat 47. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Al-Ma'idah ayat 12. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dalam konteks ini, banyak ulama Muslim menekankan bahwa Bani Israel memiliki tanggung jawab besar sebagai penerima wahyu. Namun mereka juga seringkali dikritik dalam Al-Quran karena melanggar janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesianisme Yahudi seringkali berpusat pada keyakinan akan datangnya seorang Mesias yang akan membawa pembebasan bagi Bani Israel. Dalam Islam, konsep ini berbeda.
Islam tidak mengakui Yesus atau seorang figur Yahudi sebagai Mesias eksklusif, tetapi mengakui Nabi Isa sebagai salah satu rasul utama yang akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran. Islam tidak mengakui gagasan bahwa Nabi Isa disalibkan, tetapi percaya bahwa ia akan kembali di akhir zaman untuk meluruskan kesalahpahaman tentang misinya. Dalam pandangan eskatologi Islam, salah satu tokoh penting yang juga terkait dengan mesianisme adalah Imam Mahdi, yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan mengakhiri penindasan. Kembalinya Nabi Isa akan bersamaan dengan kemunculan Imam Mahdi, dan mereka akan bekerja bersama untuk mengalahkan Dajjal. Sebagian ilmuwan Muslim modern mengkaji konsep mesianisme Yahudi dalam konteks politik modern, terutama terkait dengan pembentukan negara Israel dan gerakan Zionisme. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim mengkritik Zionisme sebagai interpretasi politik dari mesianisme Yahudi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Namun, tidak semua ilmuwan Muslim sepakat bahwa mesianisme Yahudi dan Zionisme adalah identik. Ada yang berpendapat bahwa mesianisme Yahudi lebih bersifat religius dan eskatologis, sementara Zionisme lebih bersifat politik dan nasionalis. Beberapa ulama Islam menekankan pentingnya dialog antaragama dan menghindari ketegangan antara umat Islam dan Yahudi. Mereka menekankan bahwa meskipun ada perbedaan teologis, umat Islam harus berinteraksi dengan semua kelompok agama, termasuk Yahudi, dengan rasa hormat dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sejarah, ada periode di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai di bawah pemerintahan Muslim, seperti di Andalusia. Dalam pandangan Islam, sejarah Bani Israel seringkali dipandang sebagai ujian kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang setia kepada ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya dianggap sebagai hamba yang soleh. Tetapi ada juga yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, konsep mesianik Yahudi dalam Islam sering dilihat melalui lensa ini, yaitu sebagai ujian tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyunya. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang Yahudi mesianik berakar pada teks-teks suci dan sejarah Bani Israel, serta dipengaruhi oleh konteks sosial politik kontemporer, termasuk dinamika antara agama-agama Samawi dan masalah politik Timur Tengah. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai penyimpangan Yahudi mesianik sebagian besar didasarkan pada pemahaman Al-Quran, hadis, dan tradisi Islam yang mengkritik perilaku Bani Israel dalam sejarah mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin yang sering dibahas terkait penyimpangan Yahudi mesianik dalam perspektif Islam, antara lain, dalam Islam, Bani Israel, suku-suku Israel, diyakini sebagai umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menerima banyak nabi. Namun, Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian dari mereka seringkali mengabaikan perjanjian yang dibuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar perintahnya. Ini adalah bagian dari kritik terhadap penyimpangan mesianik dalam pengertian Islam. Misalnya, mereka disebutkan melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak beberapa nabi yang diutus kepada mereka. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 61, menyebutkan bahwa Bani Israel melanggar perjanjian, menolak nabi-nabi, bahkan membunuh mereka. Mereka juga dituduh menyimpang dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengubah firman-Nya. Ulama Islam menegaskan bahwa banyak dari Bani Israel yang menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka, termasuk Nabi Isa, yang menurut Islam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipandang sebagai penyimpangan dari konsep mesianik yang sebenarnya. Mereka mengharapkan seorang Mesias yang sesuai dengan kehendak mereka, bukan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan terhadap Nabi Muhammad juga dianggap sebagai bentuk lain dari penyimpangan, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kaum Yahudi. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 155-157, menyebutkan bagaimana sebagian dari mereka menolak dan bahkan mencoba menyalib Nabi Isa. Meskipun Islam mengajarkan bahwa Isa tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama Muslim mengajarkan bahwa kitab-kitab suci Yahudi, seperti Taurat, telah diubah atau diselewengkan oleh sebagian orang Yahudi. Ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang serius, karena mereka mengubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan mereka sendiri, termasuk dalam pemahaman mesianik. Mereka dituduh mengubah ayat-ayat tentang kedatangan Nabi terakhir dan menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad.
Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 79 menyebutkan bagaimana sebagian dari mereka mengubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dalam Yahudi Mesianik, harapan akan datangnya Mesias adalah konsep penting. Tetapi Islam menganggap bahwa pengharapan ini telah disalahpahami atau diselewengkan. Dalam Islam, Al-Masih adalah Nabi Isa yang diharapkan akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan Dajjal. Penolakan sebagian orang Yahudi terhadap Isa sebagai Mesias adalah bagian dari penyimpangan mereka. Karena mereka mengharapkan seorang Mesias yang memenuhi ambisi duniawi mereka, seperti mendirikan kerajaan di bumi, bukan Mesias yang datang untuk memimpin umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 110 hingga 117, berbicara tentang mukjizat Nabi Isa dan bagaimana sebagian dari Bani Israel tetap tidak percaya dan menolak kebenaran. Islam mengkritik klaim sebagian Yahudi bahwa mereka adalah umat yang dipilih secara eksklusif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mereka yang berhak mendapatkan rahmat-Nya. Pandangan ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan mesianik karena bertentangan dengan ajaran Islam yang universal, yang mengajarkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka untuk semua umat manusia yang beriman kepada-Nya dan mengikuti jalan yang benar. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 111, membantah klaim bahwa hanya orang Yahudi dan Kristen yang akan masuk surga, dengan menegaskan bahwa keselamatan adalah untuk semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal soleh. Dalam tradisi Islam, Dajjal juga merupakan sosok yang terkait dengan Yahudi Mesianik. Beberapa ulama Muslim menyebut bahwa sebagian orang Yahudi akan mengikuti Dajjal sebagai Mesias mereka karena mereka telah lama menantikan seorang pemimpin duniawi yang akan memenuhi harapan-harapan ambisi mereka. Namun, Dajjal adalah sosok penyesat yang akan dihancurkan oleh Nabi Isa pada akhir zaman. Hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa sebagian orang Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Dalam Islam, pengharapan akan kedatangan Nabi Isa adalah bagian dari ajaran eskatologis yang penting. Umat Islam percaya bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta meluruskan kesalahpahaman tentang diri-Nya. Pada saat itu, orang-orang Yahudi yang masih menolak kebenaran akan dihadapkan pada kenyataan bahwa Isa adalah Mesias yang benar. Secara keseluruhan, pandangan Islam mengenai penyimpangan Yahudi Mesianik berfokus pada bagaimana mereka telah menyimpang dari ajaran asli nabi-nabi yang diutus kepada mereka, mengubah kitab suci, menolak utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memelintir konsep Mesias. Ini semua dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyimpangan dari jalan yang benar.